soalnya saya rasa tuh kalau Atmaja itu sebenarnya lumayan bagus. Apalagi kan kayak udah dengernya dari orang-orang, kayak misalnya kan saya ambil psikologi nih. Nah kalau psikologinya Atmajaya itu memang salah satu yang terbaik kalau misalnya untuk swasta ya. Makanya salah satu saya pilih Atmajaya karena memang dari segi akademisnya juga bagus dan segi non-akademisnya juga katanya kita bisa berkembang di situ. Terus kalau untuk pengalaman belajar sendiri sih, menurut saya banyak sih ya. Saya termasuk salah satu orang yang aktif di organisasi. Jadi menurut saya tuh kalian tuh nggak cuma bisa dapat akademis sih. Secara kan memang akademisnya Atmajaya itu terkenal bagus. Nah, tapi non-akademisnya itu juga bagus. Kalian bisa belajar organisasi banyak banget. Mulai dari organisasi yang di UKM doang, atau bahkan organisasi sampai universitas. Terus, untuk pengalaman belajar juga kalian mungkin kalau misalnya emang tertarik kayak ikut lomba, nah Atmajaya itu banyak banget nih yang kayak kasih mengadakan lomba-lomba exchange student. Nah, itu tuh mereka benar-benar kayak mendukung banget dalam hal itu. Terus kalau untuk fasilitas sendiri, Atmajaya sih menurut saya fasilitasnya lumayan lengkap. Kayak contohnya perpustakaan aja, banyak banget saya dengar dari kampus-kampus lain yang datang ke Atmajaya nih untuk ke perpustakaannya Atmajaya dengan fasilitasnya dia. Karena buku-bukunya lengkap, rapi, dan juga memang memadai. Dari untuk non-akademisnya kayak sport hall-nya juga, terus kayak misalnya untuk ruang multimedianya juga itu udah lengkap banget. Terus kayak komputernya kalau misalnya mau bikin tugas apa gimana itu juga ada, dan ada dua bahkan ada komputernya. Terus kan juga tahu kan kalau motor Atmaja itu adalah terpercaya lulusannya, jadi saya bisa jamin sih kalau misalnya emang Atmaja